Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni saya nak pergi bengkel motor. Tengok ni, saya ada spot rim baru, baru cat. Kita beli ni second hand ni dekat Kelang. 230. Wah, geng, tengok spot rim macam baru. Tapi ni second hand tau. Ni macam baru cat tau. Kita nak pasang dekat sini motor saya ni. Haa, ni motor saya. Motor buat pergi kerja ni. Dia punya ni spot rim ni, dia dah goyang dah dia punya apa. Tengok eh. Macam ni nak nampak? Nampak tak? Nampak tak? Dia punya apa, orang kata rumah bearing dia tu dah longgar. Dah bearing sama dengan spoiling depan juga. Dia pun dah goyang dah. Ni mangkuk dia tu dah pecah dah. Jadi kita nak tukarlah spoiling ni. Okey, nak bawa laju tak boleh. Nak bawa laju tak boleh sebab rantai dah kendur dah. Dah kenduh habis lah. Asyik tercabut je kat jalan raya. Kita dah ikat sampai habis hujung dah ni. Hari ni kita nak tukar sprocket baru, rantai baru. Okay, barulah smart motor ni. Baru boleh pergi jalan jauh. Ni spot rim dia. Inilah spot rim yang saya beli tu. 230 sekali dengan tayar. Spot rim baru cat ni. Dia baru cat ni. Bearing semua baru. Hati ni harap-harap tak ada gelong lah. Sebab dia kata tak ada masalah spot rim ni. Okey, owner nak jual sebab nak pakai duit. Saya pula sebab nak pakai spot rim. Okey, jom kita pergi bengkel. Saya beli dapat sekali dengan benda ni, hub ni. Kan second hand kan, dia cuma dia di cat je. Haa ni. Okey, kita dah sampai bengkel lah. Haa, kita kat area sini. Hujung. Siapa tahu tempat ni kat mana. Haa, ni pun banyak bengkel lagi. Ada 3 lagi kat sana. Ni sebelum, ni sebelum, nanti kita tengok selepas jadi macam ni. Tengok yang bearing dia tercabut ni, terkeluar. Getah ni punya tu tak boleh pakai ni. Dia tebal sangat. Yang dekat spot rim baru tu, getah ni tak boleh pakai. Pakai yang lama punya. Okay geng, motor saya dah siap. Cantik geng. Baru boleh merempik ni. Okay, malam ni kita test. Sekarang dah maghrib lah, boleh balik dulu. Spot rim ni saya kena buat balik geng. Tokey dia kata jangan letak sini. Geng, sekarang ni malam, saya dah balik mandi dah. Okay, sekarang kita nak test motor. Korang tengok ni, saya dah pergi berjalan-jalan dah bawa ni. Adik ni, dia suka naik motor. Kan? Dik, suka naik motor. Motor dah tukar spot rim ni. Dah tukar spot rim ni. Bau sedap sikit tau. Bawa. Kalau tak sebelum ni kita orang tak boleh bawa laju. Sekarang dah boleh lah bawa 100 tu. 100 tapi bergegar lah kalau 100. Aduh. Okay, sekarang kita nak pergi pusing-pusing sekejap. Lepas tu kita balik. Kita kat highway.
dah masuk highway ni. Kat depan kita sekarang Sunway Pyramid. Oh, jauh lah kita berjalan hari ni. Motor dah sedap lah. Motor dah sedap. Sampai dekat Sunway Pyramid ni kan. Cantik tempat ni. Oh, kereta sport. Dek, okey tak? Eh, tengok ni, tengok cermin. Okey tak? Okey. Okey juga. Oh. Okey, kita dah jalan. Ui, kat depan tu ada gajah lah. Jom kita pergi tengok. Wah. Wow. Besar gajah dia. Dek, gajah dia. Gajah, tengok dek. Sebelah dek. Dek. Tengok gajah sebelah sini. Sebelah sini. Ha, gajah. Ha, macam ni. Okey tak? Okey tak? Eh? Okey lah geng. Motor pun dah cantik dah ni. Sunway. Okey geng, dah tamat dah sudah. Saya tukar spok rim. Motor saya dah dapat nafas baru. Kalau tak sebelum ni dia bawa gelong-gelong. Hari ni dia dah bawa sedap, dah boleh masuk highway dengan yakinnya. Okey geng, sebelum kita balik, saya nak payung satu kali lagi motor ni dengan spok rim baru dia. Adik jangan pulas eh. Tengok geng, motor baru dah cantik. Okey, jom kita balik.